mau ada duet single baru dan kita baru habis selesai recording barusan. Dan kebetulan satu kembangan buat kita dipilih untuk menyanyikan satu karya yang luar biasa dari Mas Anji dan juga Kak Yura yang menciptakan lagu ini. Dan kita langsung ditunjuk untuk menyanyikan dan mungkin menurut mereka lagu ini cocok buat kita. Jadi seru banget ya. Seru banget. Kalau ngelihat dari lagunya sih menceritakan tentang lagu yang galau sebenarnya galau liriknya. Cuman bagaimana caranya kan gak semuanya kalau rasa galau itu harus sakit hati, harus diam enggak. Tapi di sini tuh lagu ini kayak memperlihatkan kalau enggak semua galau itu harus sedih, tapi di sini kayak fun. Lebih kayak happy. Gitu. Happy. Lagunya sih happy banget sih kalau didengar pasti orang kayak happy. Ternyata kalau didengar liriknya agak galau sebenarnya. Cuman kita mau bikin sesuatu yang baru ya, jadi kalau galau-galau nggak harus selalu sedih gitu. Kalau pertimbangan khusus nggak ada sama sekali, justru bahkan di saat ditawarkan kita nggak mikir banyak, nggak mikir langsung dua kita, kali. Ayo siap, ayo. Apalagi pas tahu nyiptain Kak Anji sama Kak Yura langsung terus, gitu. Ya, terus juga di saat kita tahu kalau kolaborasinya bareng sama Mika dan ya udah nggak harus ngumpulin chemistry atau apa, karena memang sebelumnya juga off air bareng, kita sering ketemu, banyak project bareng. Project bareng jadi akhirnya di saat ketemu pun kayak waktunya enggak harus maksudnya enggak harus memakan banyak waktu. Iya, enggak harus ekstra waktu buat kayak bangun chemistry atau gimana, enggak. Enggak canggung lagi, kita juga saling bantuin satu sama lain gitu pas nyanyi.